ya jangan ngomong seperti tadi ya. Oke, siap kan? Juara berjiwa satria. Mungkin nanti bisa diapakan, sederhanakan ya. Kita ulangi ya. Juara berjiwa satria. Kita ulangi dari awal. Salam olahraga. Salam olahraga. Taekwondo Provinsi Sumatera Barat. Taekwondo apa? Nah, sebentar lagi. Terima kasih. Jadi ini merupakan UKT yang kedua pada tahun ini ya. Kita di sini berusaha untuk mendorong adik-adik para peserta UKT untuk naik tabu. Tujuannya apa? Yang pertama untuk mengevaluasi ya. Evaluasi itu terhadap latihan adik-adik selama ini yang sudah adik-adik laksanakan di Jogja masing-masing atau klub. Jadi sampai di mana nih latihan yang sudah dilaksanakan? Di sinilah diuji ya. Pengujinya dari provinsi. Kemudian yang kedua, ini merupakan sarana pembinaan UKT ini ya. Gak mungkin adik-adik latihan terus, tapi tabunya itu aja. Sehingga kita di sini memacu adik-adik untuk melaksanakan UKT. Tujuannya adalah di selain itu, yaitu pada saat adik-adik nanti bisa untuk mengikuti kejuaraan ya, apalagi yang diselenggarakan oleh ONI ataupun Bispora, itu nanti ada acuannya menggunakan tabu apa. Seperti saat ini kita akan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi di Medan ya. Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Atlet dari Taekwondo Arang sudah ada yang akan mewakili adik-adik semua ke sana. Nah, di situ ya silakan tenang. Di situ ada ketentuan penggunaan tabu. Tabu apa yang boleh dimain ya. Sehingga apa? Inilah tujuan kita melakukan pembinaan terhadap adik-adik. Nah, kalau saya perhatikan di sini, ada adik-adik yang masih kecil tapi tabunya sudah hijau. Tapi ada juga yang sudah dewasa, yang sudah besar, yang sudah remaja, masih kuning, ya. Nah, ini akan kita pacu terus nanti ke depannya. Mungkin di tahun 2023 nanti akan lebih baik lagi kita buat untuk sistematisnya, ya. Saat ini ada aplikasi yang sudah digagas oleh Taekwondo Pusat, Taekwondo Indonesia Pusat, berupa tip. Sis apa sebenarnya? TISS ya? Apa itu sebenarnya? Taekwondo Integrated? Nah, Taekwondo Indonesia Integrated System. Jadi, adik-adik di sini mengisi data nama, tapi sudah sampai di Jakarta sama adik-adik. Ya, nanti tolong admin-admin yang ada di Gojang-Gojang dicek lagi nama peserta-peserta didiknya. Jangan sampai ada yang salah. Kenapa? Kalau nanti salah di ijazahnya, di sertifikatnya juga nanti munculnya seperti itu. Ya, karena ini sistemnya sudah bagus. Jangan sampai ada yang salah. Tolong nanti adik-adik juga tengok di sertifikat. Ya, namanya salah, kemudian tempat tanggal lahir salah, nanti bermasalah. Masalahnya apa? Pada saat adik-adik, ya, ini saya sampaikan juga ya. Dari kepolisian sekarang sudah melakukan rekrutmen aktif, ya, namanya rekro. Jadi nanti polisi itu mencari bibit-bibit atlet untuk dijadikan polisi. Jadi sekarang ini persiapkan sertifikatnya, jangan sampai ada yang salah. Jadi nanti sampai di rumah tolong dicek, ya. Ini para atlet sebetulnya, atlet yang ditolak. Jangan sampai nanti bermasalah setelah kita mendaftar. Mungkin kalau adik-adik yang ini masih sempat, yang sudah SMA, yang sudah kelas 2, di kelas 3-nya nanti bakal ada rekrutmen proaktif lagi tahun depan. Jadi dari sekarang nanti dicek. Jangan sampai ada-ada salah sertifikatnya. Nanti disesuaikan dengan ijazah sekolah, ternyata ya ijazah taekwondo-nya salah, nah itu jadi masalah. Ya, akhirnya apa? Mesti diverifikasi lagi, kan repot. Makanya dari sekarang silakan nanti tengok ijazahnya. Ada yang salah, lapor ke adminnya, lapor ke pelatihnya.
Ya, saya kira itu dari saya. Mungkin nanti sambil berjalan, mana ada koreksi-koreksi yang lebih lanjut akan kita sampaikan. Tapi ini dulu yang jelas, adik-adik semangat tidak? Kalau semangat, tangannya gerak. Semangat tidak? Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pemprov DKI Sumatera Utara, saya mewakili Abangda M. Ilham Julianti ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Koniasa, atau yang mewakili Abangda Johan Nasution dan Abangda Yudi Pane. Kemudian Bapak Ketua Pengkap Yayasan, Bapak Samsul Adar, S.H.M.H. Kemudian yang saya hormati penguji Kebun Rosihan. Yang saya hormati Instruktur Lapangan Salam Desriadi dan para pengurus Pengkap dan Dojang TI Kabupaten Asahan. Mohon izin melaporkan kegiatan pada hari ini ujian kenaikan tingkat tanggal 26 Oktober 2022 diikuti 199 peserta yang terdiri dari 9 dojang yang ada di Kabupaten Asahan. Di antaranya Sabuk Putih 71 orang, Sabuk Kuning 44 orang, Sabuk Kuning Strip 31 orang, Sabuk Hijau 9 orang, Sabuk Hijau Strip Biru 31 orang, Sabuk Biru 5 orang, Biru Strip 9 orang, Sabuk Merah 1 orang, Merah Strip 1 orang. Mungkin itu saja yang dapat saya laporkan, Pak. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Tanya bang kepada bang ke satu ketua pelatih ya bang ya. Ketua panitia, izin bang. Apa itu taekwondo bang? Taekwondo itu seni bela diri. Seni bela diri yang berasal dari Korea, yang mana artinya perpaduan antara gerakan kaki dan tangan. Oke, bang ini ada tahap kedua. Itu verifikasi apa bang? Peringkat apa bang? Jadi ini kita lakukan sesuai dengan kalender kerja Pengkap Yayasan. Untuk melakukan ujian kenaikan tingkat setiap triwulan. Di periode pertama kemarin ada keterlambatan, kemudian masuk ke akhir. Di akhir tahun nanti dilaksanakan. Dalam ujian kenaikan tingkat ini, kriteria apa bang? Untuk kriteria ada namanya job ya. Dari kita mulainya dari job 10 sampai dengan job 1. Nah, itu mulai dari sabuk putih sampai dengan sabuk merah ribuan. Nah, ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan latihan anak-anak kita yang berada di dojang atau klubnya masing-masing. Nah, jadi seperti sekolah, ini nanti seperti naik kelasnya. Jadi dari berapa. Nah, ini dari tingkatan sabuknya, dari tingkatan sabuk putih ke sabuk kuning, dan seterusnya sampai dengan merah kita. Jumlahnya berapa bang? Jumlah peserta yang hadir pada saat ini 199 peserta. Yang diikuti dari 9 klub yang ada di Kabupaten Asahan. Itu mana kecamatan atau ada berapa kecamatan? Di yang terletak di 6 kecamatan. 6 kecamatan.
di Kabupaten Asahan Taekwondo Indonesia. Kita berharap dengan adanya UKT ini, regenerasi dari anak-anak kita untuk pembinaan atlet akan tercapai. Karena kita juga sebentar lagi ini akan melaksanakan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, di mana kita memerlukan regenerasi dari adik-adiknya untuk mengisi kekosongan nanti ke depannya. Sehingga untuk UKT ini sendiri kita anggap sebagai pembinaan. Nah, anak-anak sendiri saat ini mungkin bisa kita motivasi dengan adanya rekrutmen proaktif. Saat ini Kepolisian Republik Indonesia sedang merekrut anak-anak yang berprestasi, baik itu di bidang olahraga maupun akademik, untuk menjadi anggota Polri. Jadi mungkin motivasi yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak adalah rekrutmen sebagai anggota Polri melalui jalur taekwondo. Ya, tambahan dari Abang. Mengirimkan 11 orang atlet untuk mewakili Kabupaten Asahan yang akan berlaga di Porprov nanti pada tanggal 1 sampai dengan 3 November 2022. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan dan yang kita targetkan untuk Kabupaten Asahan bisa kita lampaui. Cukup.